Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Koi Mania. Ketemu dengan Mas Untung lagi, Meteor Koi Kudus. Jangan bosan teman-teman. Ini Mas Untung bibitnya lagi banyak. Silakan yang mau order. Wah, ini banyak sekali. Masih anget-anget, ngangkat dari sawah. Ini kebetulan ada yang beli teman-teman. Ini pembeli pertama 100 ekor ya Mas. Ya, kebetulan saya sendiri alhamdulillah teman-teman. Ini saya ikut belajar seleksi koi yang kecil-kecil teman-teman, belajar dari Mas Untung, nanti juga sambil belajar bareng-bareng lah kita sekalian sambil seleksi lah. Ini kalau kecil-kecil gini kita milihnya gimana sih Mas? Ya sesuai anu Mas, pakem saya Mas, yang polanya bagus, enak dipandang. Terus kalau dibesarkan nanti caranya ini anu Mas, ya nggak rugi lah yang ngasih makan gitu loh Mas. Terus nanti harga jualnya bisa naik. Ini ada yang, apa aja Mas? Ini ada soa, ada hiu curi, ada kinde soa. Rata-rata ukuran Mas? Rata-rata 10. 10 ya? 8, 10 mungkin ada. Yeah. 8, ada yang 14. Ada yang 12, 14 ada teman-teman. Yeah. Nah ini harganya. Ini kalau bibit ini biasanya jualnya gimana? Per berapa gitu? Per 10 ekor 100.000. Kalau ngambil banyak? Ngambil banyak nanti bisa kurang. Tinggal japri saja. Ya, biasa langsung nomornya di deskripsi di bawah teman-teman. Ini kebetulan sekali. Nah, sambil kita seleksi teman-teman. Ini beberapa hasil seleksi teman-teman, ini mau dijelaskan sama Mas Untung contoh-contohnya. Ini iwak ya. Ini ada siro. Ini polonya bagus tapi ada agak bocornya sedikit. Nanti mungkin kalau besar bisa dirapikan. Polanya bagus. Ada siro, terus ada soa, masih agak mentah, potensi ya Mas? Iya potensi, dikip, bisa nanti dikip dulu. Ini usia berapa Mas? Ini usia 2 bulan. Terus ini ada hiu curi. Masih mentah warnanya, masih agak oranye. Biasanya mutasinya itu kalau utsuri di atas 20 cm, 25. Bibitnya. Di sini ada soa 2 step pilihan Mas Billy tadi. Minion barangkali besok kalau besar jadinya bagus. Ya mudah-mudahan. Amin amin. Warnanya berbentuk ya. Terus yang ini siro tategoi. Nah, ini hitam-hitamnya masih di dalam, belum keluar semua. Bodinya bagus, panjang. Sumi-suminya masih di dalam semua. Itu kira-kira berapa lama Mas? Ini mungkin ya sekitar size 20-25 baru mulai keluar ya. Nggih. Kalau air di sini cocok buat apa Mas? Biasanya kan kalau di sini soa siro bagus Mas. Soa siro buat hitamnya bagus gitu. Iya. Buat sumi bagus. Ya, terutama pakannya juga Mas mempengaruhi Mas. Pakannya minimal yang di atas 40% proteinnya. Nah, siro wes sempurna Mas sih. Soa pun malah sore pun.
ini masih proses teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi yang mau bibit koi silahkan nanti kontak nomornya Mas Untung yang ada di deskripsi. Nah, video ini cukup sekian. Saya karena ini sudah agak sore mau langsung capcus. Semoga tetap semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.